Taman Zen atau disebut juga Taman Batu Jepang tercipta pada abad ke-6 oleh para biksu Buddha Zen sebagai media untuk membantu mereka bermeditasi. Terdapat tiga prinsip di balik pembuatan Zen Garden, yakni prinsip kealamian atau Shizen, kesederhanaan atau Kanso, dan penghematan atau Koko. Prinsip-prinsip tersebutlah yang melahirkan berbagai desain-desain yang menekankan keseimbangan, kenyamanan serta ketelitian. Dalam pembuatan taman ini perlu menyiapkan media tanam dengan ukuran apapun, lalu material utama seperti pasir dan kerikil. Selanjutnya taburkan pasir dan kerikil sampai menutupi area taman, kemudian buatlah pola spiral atau bergelombang yang mewakili laut. Pola-pola itulah yang membuat pikiran lebih rileks serta kembali jernih. Batu adalah salah satu elemen penting pada taman Zen. Batu tegak atau vertikal dapat digunakan untuk mewakili pohon, batu datar mewakili air, sedangkan batu melengkung melambangkan api. Selanjutnya bisa mencoba tata letak yang berbeda untuk melihat elemen alami apa yang akan dihasilkan. Berikut beberapa cara mudah menghadirkan taman Zen di rumah. Perlu diingat bahwa taman Zen identik dengan penggunaan batu dan pasir yang cukup dominan, sehingga biasa disebut juga rock garden. Tak perlu lahan besar untuk membuat tipe taman seperti ini, Anda bisa menggunakan sepetak lahan kosong untuk membuatnya. Gabungkan juga elemen bebatuan dan pasir dengan sentuhan alami seperti tanaman. Jika memungkinkan, hubungkan taman dengan ruang terbuka lainnya untuk menambah kesan alami dan selaras dengan alam. Membuat taman Zen dengan campuran batuan dan pasir memang agak monoton untuk sebagian orang. Sehingga jika masih ada ruang tersisa, tak ada salahnya untuk membangun rumah dengan kolam ikan koi atau air terjun kecil. Menggunakan kolam ikan atau air terjun buatan tentu akan menambah ketenangan sebab adanya gemercik air yang membuat Anda rileks. Sentuhan bonsai dan tanaman lain yang identik dengan suasana khas Jepang menjadi elemen yang tidak boleh Anda lupakan. Taman Jepang bukanlah tipe taman yang memiliki tampilan super rimbun, tetapi Anda juga tak boleh membiarkan tampilan taman terlalu gersang tanpa adanya sentuhan tumbuhan hijau. Jika memungkinkan, Anda bisa membuat tampilan taman Zen makin indah dengan menanam pohon tabebuya yang cantik. Terasa seperti menikmati musim semi di Jepang. Jika Anda perhatikan, desain-desain taman Zen pada rumah Jepang seringkali menambahkan tanaman lumut atau moss sebagai kreasi hijau, sehingga tidak hanya landscape kering saja yang ditonjolkan. Bagi yang tertarik untuk menambahkannya, maka ada beberapa jenis lumut yang bisa Anda aplikasikan seperti lumut pakis, lumut batu, dan lumut bantal. Semua jenis lumut tersebut bisa Anda buat sendiri atau bisa membelinya di toko-toko tanaman di sekitar tempat tinggal Anda. Untuk penempatan lumut, pastikan dekat dengan fitur air karena jenis tanaman ini membutuhkan tingkat kelembaban tinggi agar bertahan lama. Elemen dekoratif juga merupakan hal yang tak boleh dilupakan begitu saja dalam membuat taman khas Jepang ini. Namun terkadang bingung untuk menambahkan elemen dekoratif yang tepat agar tidak terlihat berlebihan atau sesuai dengan konsep yang telah dirancang sebelumnya. Salah satu dekorasi yang bisa dicoba adalah lentera batu ala Jepang. Sentuhan yang begitu kuat tanpa terlihat berlebihan bisa Anda dapatkan dengan menggunakan dekorasi tersebut. Letakkan lentera batu pada sisi kolam atau dekat dengan landscape bebatuan dan pasir yang sudah dibuat untuk menambah kesan ala negeri Sakura yang menawan. Menggunakan material alami memang menjadi salah satu hal yang wajib Anda masukkan ke dalam taman Zen. Misalnya penggunaan bambu atau elemen kayu dalam menciptakan dekorasi taman Zen seperti pijakan taman. Buatlah taman sealami mungkin dan seunik mungkin sesuai dengan kreativitas. Selain material alam, bawa satu lagi elemen penting untuk menciptakan taman Jepang adalah pencahayaan. Kebanyakan pencahayaan yang digunakan berasal dari lampu sorot ataupun lampu taman yang diletakkan di sudut taman. Namun apabila tidak ingin memasang instalasi listrik, Anda bisa menggunakan lampu bertenaga surya yang efisien. Pemasangan lampu bantu ini akan membuat taman Zen terlihat begitu menenangkan di malam hari. Demikian beberapa cara mudah menghadirkan taman Zen di rumah dan semoga bermanfaat.